Oke, selamat siang. Ini dia. Kemarin itu saya beli charger buat Asus Zenfone 2. Jadi chargernya ini hilang di waktu saya jalan-jalan ke Cirebon. Jadi maklumnya traveler charger itu adalah salah satu item penting. Jadi nggak. Jadi kalau charger originalnya itu ada fast charging. Fast charging itu kita bisa ngecharge baterai dalam waktu nggak sampai 2 jam itu baterai udah penuh, fast charging. Jadi dia nyalain sistem di handphone itu otomatis fast charging, jadi prosesornya akan bekerja untuk memproses penyimpanan energinya lebih cepat daripada pakai charger biasa. Terus cuma chargernya itu hilang, originalnya hilang. Jadi saya beli, coba cari di Tokopedia. Tadi saya udah beli satu, yang pertama itu coba saya coba dari yang ini, ternyata nggak mengaktifkan fast chargingnya dan ngecasnya cukup lama, sekitar 7 jam dari saya hitung dari mode normal. Itu ngabisin waktu sekitar 7 jam baru sepenuh. Kalau orang dengan mobilitas yang lebih tinggi itu akan sangat tidak menurun. Ini tadi saya beli dari Tokopedia kemarin sih, dua hari Jumat atau hari Sabtu yang lalu. Hari Jumat atau hari Kamis yang lalu saya beli. Ini dia barangnya. Cukup berat. Kayaknya lumayan bagus nih. Mudah-mudahan sih sesuai ekspektasi. Untuk harganya itu sekitar 100 ribu kemarin saya beli. Lebih kurang 100 ribu. Ini fokusnya candy pack, jadi namanya candy pack. Saya lihat di dalamnya, bisa berjalan sama kabel sepanjang 1 meter. Kalau dari perinciannya itu outputnya 5,2 volt, 1,35 ampere. Terus ini kabelnya sekitar 1 meter. Coba, semoga sesuai ekspektasi. Ternyata sama saja, nggak mengaktifkan speed charging, jadi kita masih belum menemukan sesuai dengan yang original. Mungkin originalnya kayak gini. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya sudah beli 3 charger tapi belum support speed charging seperti harapan saya. Sebelumnya saya sudah beli juga sih. Jadi saya sudah beli 3 charger ini. Oke. Ini masih the best one, yang 2 ampere. Fungsinya lumayan cepat. Oke, that's all. See you. Silakan memutuskan pilihan sendiri.